Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat jumpa lagi, dapat sambung belajar lagi dalam majlis ilmu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambilkan saya madu kelapa untuk santapan waktu pagi. Lama kita tidak berjumpa. Kini dapat jumpa lagi. Duduk berehat di gua sambil makan buah bidara. Bila kita kembali bersua, rasa syukur tidak terkira. Syukur alhamdulillah ya, kita melalui macam-macam dengan PKP dan sekarang dah buka semula SOP. Kita tengok masjid ni dah pasang skrin ni, banyak suka saya tengok. Saya kalau tengok masjid dipelihara, dipasang benda-benda yang perlu, kita syukur. Kita mendoakan AJK-nya, imamnya, kaki tangannya subhanahu wa ta'ala rahmati. Inilah pelihara rumah masjid. Ialah dulu kita setakat pakai tabir. Kemudian ada bajet, alhamdulillah ada rezeki, upgrade. Jadi ini kemas nampaknya. Dulu Masjid Abib Noor pun gitu. Masjid Abib Noor mula-mula kita pasang tabir saja. Pasang tabir lama, pakai tabir. Kemudian ada bajet, upgrade. Jadi lebih kemas, lebih rapi rumah Allah. Ha? Alhamdulillah. Aircon pun sudah baru nampaknya. Baguslah alhamdulillah. Ha? Baguslah alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala ya. Kalau masjid bikin yang bukan-bukan, aku masuk, aku tak suka tengok. Tengok berukir-ukir, tak ada manfaat, tak ada pahala. Tak ada pahala, kau tambah ukir-ukir, semua bukan cantik ukiran dari Solo. Plaster daripada Turkiya. Ada ekstra pahala tak masjid cantik dengan masjid tak cantik? Tak ada ekstra pahala, duit orang tu, duit orang. Kalau pakai duit tabung, haram, kira AJK menyalahgunakan duit masjid. Orang masuk tabung nakkan pahala, kau belanja untuk benda yang tak hasil pahala. Dosa. Kalau duit awak sendiri, suka hatilah. Dan kasih 2 juta untuk cantikkan masjid. Suka hatilah. Ada pahala, tak ada pahala, suka hati kau, duit kau. Umpamanya, ya. Tapi duit orang tak boleh tidak. AJK mesti kena gunakan untuk perkara yang hasilkan pahala. Khususnya, wang tabunglah. Kecuali dalam tabung kita ada tulis. Wang derma anda akan dibelanjakan untuk benda-benda yang tak ada manfaat dan tak ada pahala. Orang masukkan juga. Baru bolehlah. Baru boleh. Sebelum kita teruskan, saya nak minta lah, minta maaf lah ya, banyak-banyak ya. Kita kuliah ni ambil kurang 1 jam. Kian kalau rimas muka bertutup, pun kata apa. Bukan kita suruh langgar undang-undang, kita pun dah duduk 1 meter, 1 meter, dah penjarakan, dah tak salam-salam. Turunkan sikit, jadi nampak ada bernafas sikit. Rimas, aku tengok 1 jam bertutup muka. 1 jam bertutup muka. Kalau ada 1 meter, 1 meter, jangankan kata kuman, boleh lompat. Tupai pun tak boleh lompat. Begitu. InsyaAllah lah begitu ya. Mudah-mudahan selamat. Bukan saya suruh buka. Kalau yang tahan nak tutup lagi bagus. Yang nak tahan tak ada rimas nak tutup, tutup lah bagus. Itu lagi bagus. Tapi kalau rimas, turunkan sikit lah. Boleh lah, tak apalah ya. Kadang-kadang dia takut nanti kadang ustaznya marah ke gitu kan. Tak apalah. Saya, kalau kita kan emas ni untuk apa? Kalau kita tak boleh elakkan daripada orang yang rapat dengan kita, tempat yang berasak-asak. Tapi kalau ada boleh menjaga penjarakan semua tu, maka makin kita distance, makin longgar lagi. Ini kita kan dah 1 meter, 1 meter. Jauh ni, jauh. Begitulah ya. Mudah-mudahan kita. Dan saya suka orang patuh SOP. Kalau tak patuh SOP, kita tak suka. Patuh SOP. Nombor 2. Ini sementara kita dah jumpa lama. Minta maaf, jangan marah ya. Ini kita cakap, kaum ibu. Jangan marah. Dah terlanjur kau tutup muka begitu. Pun bukannya nampak, lipstick pun tak nampak. Pipi merah pun tak nampak. Pakai niqab lah. Pakai niqab. Nah, sedangkan pakai niqab tu kan hukum agama kita. Niqab tu kan hukum agama kita. Kalau mazhab kita Syafi'i, wajib tu. Satu kawal Syafi'i bilang muka boleh buka. Yang utamanya mazhab Syafi'i lah, tutup muka. Mata tu pun tutup. Jadi kalau orang beli niqab yang Hadramaut tu, dia punya niqab bukan macam yang tutup mata gitu tau. Dia ada tabir lagi. Dia ada tabir lagi, kain kecil. Jadi dia jalan nampak orang di balik tabir. Dia di kalangan wanita, dia buka semua rambut boleh nampak, tak ada kisah. Begitu. Kenapa kita bilang itu nombor 1, itu pakaian Islam. Nombor 2, dah terlanjur kau tutup muka pun. Sekarang pun bukan orang kenal lagi. Dan kalau pakai niqab tu safety. Dia di antara yang tak payah pakai mask ni. Kalau ada niqab, dah kira mask lah tu. Dia kira ada dua double layer tu kan. Double layer. Kalau khawatir, pakai ni, pakai emas dalam, pakai ni kalau dah terlanjur, terai lah, terai. Kan kita semua nak kena terai kan, pakai niqab nak terai. Nak terai niqab konon, skirt pun pernah terai. Betul tak? Dulu tahun 80-an tak pakai skirt.
pakai skirt, pakai tak pakai tudung rambut, tak mini skirt pun pernah terai, tangkala nikap tak nak terai, terai lah, terai ya. Dah terlanjur tutup muka pun, terai tengok, kalau pakai nikap jalan macam tuan puteri rasa. Orang lelaki tak boleh pandang kita, rasa terhormat, Allah rasa terhormat, pihara daripada segala aib semuanya. Orang lelaki-lelaki pun tak boleh pandang kita, kemas dan rapi. Terailah, terai. Ini saya cadangkan untuk terai. Dah terlanjur tutup muka pun kan? Dah terlanjur tutup muka, nikap lagi, tak rimas. Ini lagi bercerut gini kan? Nikap tak rimas, lepas saja begitu. Terai, terai. Nak beli boleh, saya jual. Tak ada jual lah, ini promosi pulaknya. Bukan memang saya tak ada jual, saya tak pernah jual apa-apa benda pun, tak pandai pun. Carilah sendiri, pandai-pandailah situ. Ini cuma kita promosikan hukum kita. Dah terlanjur tutup muka kan? Dah terlanjur tutup muka. Ada orang suruh tutup terai, tak nak tahu. Mini skirt pernah terai, tahun-tahun 70-an, 80-an pakai mini skirt semua yang dulu. Rambut pun pensi, bukan main gulung-gulung rambut. Isin Eparizan ya. Sekarang semua dah bertudung dah, Alhamdulillah. Terai itu upgrade dalam sudut pemakaian kita. Sambung baca kitab kita. Sampai kita pada muka surat 43. Hadis ke-19. Betul ya? Ini kitab Bustanul Arifin ialah taman bagi orang-orang arif billah yang mengenal Allah Ta'ala. Tertukil dalam kitab ni hadis-hadis yang menjadi pedoman pada wali-wali. Yang nama wali-wali mesti pegang hadis ini tu jadi pedoman untuk dia. Dan di samping kita dah habis baca hadis, nanti kita kisah alim-alim ulama' pula. Kisah apa kalam Imam Syafi'i, apa kalam Imam Ghazali. Semua ditukil oleh Imam Nawawi. Kita tengok oleh orang-orang alim ini, itulah panutan dia. Itulah panutan dia. Cakap-cakap orang salih, cakap-cakap tuan guru, mereka rekod, mereka pegang. Kita sekarang ngada-ngada minta maaf nak sebut nama. Sebagaimana kata ustaz saya, malu. Mesti anak, sebagaimana firman Allah, bagaimana hadis sahih, macamlah kau alim sangat. Kau tak dapat daripada tuan guru kau, kau tak akan dapat apa-apa pun. Ya? Tengok ni, Imam Nawawi berapa punya besar, mujaddid pada zaman dia. Siapa tak kenal Imam Nawawi? Tawaduk, tukil kalam guru-guru dia. Dulu tukil kalam guru-guru dia, tukil hadis-hadis yang dipegang oleh guru dia. Tak ada sebut, anak pegang hadis ini, nanti ini hadis ini common, anak tak nak. Hadis yang dipegang oleh guru-guru dia, itu yang dijadi pegangan dia. Subhanallah. Ini boleh kurangkan sikit, sejuklah. Betul-betul, sejuk. Dia punya itu saja, dia punya corong tu tak lekan ke sana. Boleh? Boleh je. Mana lagi sejuk lagi? Mesti-mesti sejuk lagi apa rasa? Depan sini betul lah, ni matikan. Yang ni jangan matikan lah. Dia kalau sejuk-sejuk sangat boleh demam tau. Kita dah tua-tua ni tak tahan, masih muda dulu tak apa. Iman dan beberapa tuntutannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Masyaallah, tiga perkara di sini. Iman Allah, Nabi mengatakan cabangnya 70 lebih. Paling tinggi, La ilaha illallah. Paling rendah, meninggalkan duri di jalan. Semua perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, yang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengannya itu kita melawan hawa nafsu kita, yang dengannya itu kita buat demi taat pada Allah Ta'ala, itu semua menguatkan iman. Membuktikan kita beriman dan menguatkan kita punya iman. Ya. Di sini tiga, ada yang di sini pulaknya, tanda-tanda iman. Bermakna tiga ini kalau tidak ada, boleh sampai membawa kepada tak beriman. Paling-paling tidak merosot iman. Sebab iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan bertambah amal dan kurang dengan meleset amal. Di antara yang boleh melesetkan, menurunkan iman kita ialah amalan-amalan yang sedemikian ini yang kalau kita tak buat. Boleh menurunkan iman kita. Iman boleh naik, boleh turun. Iman boleh mantap, boleh tetap. Iman juga boleh melayang. Kadang melayang, datang lagi. Kalau buat maksiat, kalau setakat tak buat ini tiga, tak sampai iman melayang. Tapi iman merosot. Tengah-tengahnya kalau buat maksiat, iman melayang. Betul-betul Nabi mengatakan tidak berzina. Orang berzina, ketika dia berzina, dia beriman.
Dia tak mencuri, orang mencuri ketika dia mencuri beriman. Bermakna sedang dia zina, sedang mencuri, imannya tu jatuh. Imannya jatuh, ya. Baik. Iman boleh melayang, boleh datang kembali tapi lemah. Iman boleh melayang, na'udzubillah, kadang-kadang tak datang lagi. Kadang-kadang tak datang lagi. Dan iman tu perlu diperkuatkan, perkuatkan, pertahankan. Perlu maintenance iman ini, ya. Perlu tengok daripada benda-benda yang boleh membuatkan corrosion, rosak pada iman ini. Maka ini di antara perkara-perkara yang Nabi sebutkan supaya kita jaga, ya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendak dia berdiam sahaja. Subhanallah, barang siapa beriman dengan Allah, sebab yang suruh ni Allah. Yang suruh ni Allah, yang beri kita lidah Allah. Yang beri kita lidah Allah, yang akan hisap kita tentang lidah kita ialah Allah. Maka cakaplah yang baik dengan alat yang diberikan oleh Allah, supaya apabila ditanya dihisap oleh Allah, dapatlah kita menjawab dengan baiknya. Hendaklah bercakap yang baik sahaja ataupun diam. Diam ini adalah satu ibadat. Kita nak sebut apa itu cakap yang baik dan apa cakap yang tak baik. Dan diam. Diam adalah satu ibadat yang besar tau. Dua ibadat yang orang susah nak buat. Dia tak ada rukun, tak ada apa semua. Diam. Ada rukun tak? Kena baca apa-apa tak? Kena niat apa-apa tak? Kan diam saja kan? Diam saja. Tapi itu susah. Dua ibadat pahalanya besar tapi orang satu lapar, satu diam. Lapar tak payah makan, tak payah kunyah pun. Lapar tu perut kita rasa pedih lapar, sedang dapat pahala. Sengaja lagi menahan lapar lagi, jangan sampai mudarat lah. Tahan lapar lagi, naik pahala. Pahala, pahala, pahala. Lapar, pahala, diam pun pahala. Kalau memang tak ada perlu cakap, sengaja dia tahan kontrol mulut dia tak cakap, diam. Lebih baik. Dan diam kadang-kadang diam dapat menyampaikan mesej lebih tepat daripada bercakap-cakap. Nanti kita tengok, ya. Diam. Diam lebih manfaat pada cakap. Kecuali ada perkataan yang baik dengan cakapan lebih baik. Kalau dengan cakapan tak lebih baik, maka diam lebih baik. Diam lebih baik. Dalam majlis-majlis, mana lebih baik? Cakap ke ataupun diam? Kalau ada manfaat, cakap. Tak ada manfaat, maka diam lebih baik. Daripada cakap yang tak manfaat, diam lebih baik. Diam lebih baik, ya. Cakap yang tak manfaat tu macam mana? Dan cakap yang manfaat tu macam mana? Yang mendatangkan ilmu dan pengetahuan dan keselamatan sama ada yang bercakap ataupun yang mendengar. Contoh. Saudara, boleh saya tanya ceramah malam ini pukul berapa? Oh, pukul 8 malam. Yang bertanya tu ada faedah tak soalan dia? Yang menjawab ada faedah tak? Ada manfaat bagi kedua mereka tak? Ha, cakap dia. Boleh, tak apa. Awak apa khabar? Baik. Abah baik semua, mak baik semua. Ada manfaat tak? Ada pahala tak daripada perbualan itu? Ada kan? Cakaplah. Cakap. Yang kalau tak tambah knowledge dengan aku tak cakap, dia tak jadi bodoh. Dengan aku tak cakap, aku tak bilang, aku tak terjumlah jadi orang sombong. Itu tak ada, itu sia-sia. Seperti apa? Tadi saya jalan nampak tupai panjat pokok. Ya, saya pula nampak anjing sembrang jalan. Kalau saya tak bilang nampak tupai panjat pokok, agak orang tu jadi bodoh tak hari ni? Aku tak ada ilmu lah, aku tak belajar yang tupai panjat pokok hari ni. Ha? Tak ada ilmu kan, tak ada manfaat kan? Tak ada manfaat. Diam lagi baik. Kenapa? Kenapa lebih baik? Kau buat malaikat tulis. Tulis nanti kena soal. Setiap apa dia tulis, setiap apa kau sebut, dia tulis. Setiap apa dia tulis, kena soal. Nanti Tuhan tanya, kenapa kau gunakan lidah kau untuk bercakap tupai panjat pokok? Ha. Dan Imam Ghazali sebut dia, di antara perkara-perkara yang dia cakap sia-sia, itulah kita cerita ahli ilwal. Eh, negeri Melaka, rumahnya cantik-cantik, semua bumbungnya, semua berseni. Ha? Oi, sambal belacan Melaka, asam pedas, sedap. Ada manfaat betul ke? Kecuali kau cakap pada orang yang ahli kaji kesenian ke, ahli masakan. Cakap cerita-cerita biasa, itu macam cerita-cerita kita tahu lah, mak bilang. Kita tak sedar itu yang memenuhkan rekod kita. Itu mana lebih manfaat? Diam ataupun cakap? Diam, diam. Ya? Lepas tu Habib-Habib kalau kita pergi rumah mereka, dia tanya khabar. Dia punya persoalan pun ikut SOP. Ha? SOP. Apa khabar, baik semua, awak dari kampung mana datang, macam mana hal ehwal negeri kamu semua, cuaca semua macam mana, dia tanya sikit lebih kurang sebagai ramah tamah semua itu. Ah, nanti lepas tu dia kod cakap orang alim. Dia kod cakap orang alim. Kalau agak lama kita stay di situ, buka kitab. Buka kitab. Dia punya perbualan tu ialah ulasan dari kitab. Ah, begitu ya. Sampai mereka kalau hari raya, wah, hari raya Habib Fulan, hari raya Tuhfah. Hari raya Habib Fulan, hari raya Ihya. Dia punya hari raya, dia punya serving apa? Air dengan tamar gitu saja.
ya? Tapi sebelum kitab, siapa datang rumah dia buka kitab tuhfah muka surat ini, habis lain orang datang sambung lagi sikit, yang rajin datang dapat banyaklah. Begitu hari raya hidangan tuhfah, yang ini hari raya hidangan ihya ulumuddin. Begitu bualan mereka tu, tajuknya itulah tajuk dia, tak ada bual-bual kosong. Jadi bual-bual yang dan kosong tu ialah apa? Tak ada apa-apa cerita, kita bukan mengumpat orang bual-bual kosong, tak kosong, bahkan penuh, penuh catatanmu, penuh catatanmu. Jadi bual-bual kosong tu tak bagus. Cerita duduk dengan pulan bagus, macam-macam cerita keluar, tak bagus. Itu menambah hisap, menambah hisap. Cerita buah jambu, cerita kereta Volvo, cerita 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 lampu, cerita kipas angin, cerita apa semua, cerita 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 cerita, tak ada manfaat. Penat aku mendengar tau, penat kita mendengar ya. Dari itu semuanya tak ada manfaat. Kalau ada itu, itu kalau tak ada dosa ya, cerita kat tupai panjat pokok tu semua tak ada dosa. Kalau sampai tersebut orang saja, ada umpat lah tu. Cerita Al-Kita, ada bangga pulaknya tu. Ha. Cerita tentang menantu kita yang bagus, ada memuji dirilah tu. Tersebut celah menantu kita, dah ada umpat di situ. Allah. Ha? Dah gitu. Yang tak ada dosa saja, suruh diam lebih baik. Ha. Kalau yang ada dosa, memang tak boleh sebut langsung. Yang tak ada dosa, diam lebih baik. Diam manfaatnya besar. Yang manfaatnya besar, nombor satu, malaikat tak catit. Ha? Dan kau tidak buat orang mendengar. Dan diam, kalau kita diam, khususnya nak diam bila, kalau ada alim ulama'. Di antara adab-adab kita untuk bercakap, kalau ada alim ulama' dalam majlis bersama dengan kita, majlis makan ke, naik kereta bersama ke, apa ke, jangan nasi engkau je bual. Sebab biasanya siapa punya cakap lebih manfaat, cakap kita ke cakap ustaz? Cakap ustaz kan, dan kau cakap, ustaz tu tak cakap. Ustaz tu nanti layankan kau, dia ustaz-ustaz kan akhlak dia jaga baguskan ya. Dia dan kau cakap, dia tak cakap. Dia, oh ya bagus, dia pun join kita punya cakap, dia raikan kita. Dahlah kawan-kawan kau rugi tak dapat dengar dia. Cuba kena tiga orang tak cakap, ustaz cakap. Kalau ustaz cakap, kita dapat nasihat, dapat pesan. Diam lebih baik. Jadi kita diam, kasih can ustaz cakap. Diam, ha? Diam lebih baik. Dalam bertengkar, paling nak menang, diam. Ini kita kasih tip kalau gaduh laki bini ya. Kalau gaduh laki bini, kalau isteri attack semua, dia attack. Dan sebelum, sebelum orang attack kita, dia nak serang kita, dia nak kutuk kita apa, dia bukan ada satu lapisan peluru tau. Dia ada peluru, satu balik, satu layer, dua layer, tiga layer, empat layer. Dia lepaskan satu peluru dulu. Dia tengok peluru apa kita balas. Kita keluarkan satu peluru, dia keluarkan tiga, empat peluru. Tapi kalau dia keluar satu peluru, kita diam. Kita pakai shield, tangkis. Peluru nombor dua tak boleh keluar tau. Tengok apa tu? Tengok. Diam pula. Dia nak keluar, dia tak tahu. Dia nak keluar peluru, sebab dia tengok. Aku keluarkan ini peluru attack. Dia jawab gini. Dia jawab gini, peluru ini aku keluarkan. Dia kalau jawab gini, peluru ini aku... Tapi kalau kita tak keluarkan serang balas, peluru layer nombor dua dia tak boleh keluar tau. Serangan kedua tak boleh keluar. Pasal apa? Dia takut. Cakap aku ni apa reaksi pada dia? Apa pasal diam pula? Kenapa diam pula? Jangan-jangan dia ada peluru lagi besar. Kenapa pula? Jangan-jangan dia dah tahu aib aku pulaknya. Jika dia attack aku dengan aib aku, macam mana pulaknya? Kenapa kita cakap bawa tak dengar? Jawablah. Macam tunggul pulaknya. Jawablah. Dia suruh jawab tu pasal apa tahu? Dia dah banyak peluru nak attack kita. Pasal kita tak keluarkan peluru kita, dia tak boleh keluar peluru lapisan kedua. Jadi dia manfaat tak? Disuruh kita jawab dia tu, suruh kita bertengkar dengan dia pasal dia nak attack lagi banyak. Kita diam, dia tak boleh jawab tau. Dia kita diam, dia dah tak, kita tak jawab, dia tak boleh serang lanjutan. Dia punya dia terpaksa peluru-peluru dia ada kena reda. Kita cakap ni awak diam pula ni, awak tak dengar ya. Macam tunggul pula cakap. Sunahlah. Adakah tinggalkan? Manfaat. Cara bertengkar paling bagus sekali diam. Engkau dia jawab, cakap, engkau jawab. Ini jawab engkau ya. Ini balasan daripada aku. Ibarat orang pukul gendang lah. Kalau pukul rentak gini, dia pun pukul gini. Kita pukul rentak lain, wah jadi irama terusnya. Ini bukan jadi irama, jadi drama terusnya. Begitu ya. Tapi kalau dia attack, kita diam. Manfaat diam tau. Kecuali dengan kita cakap betul, bidas dia ke, tegur dia ke, dia pula terdiam. Kalau ada cakap lah tak apa. Tapi kalau kita cakap makin semarak, makin bertengkar, diam. Itu paling baik. Itu paling baik. Diam. 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 Diam juga paling baik untuk cari perhatian. Kita tengah ceramah, nanti orang bual-bual tau. Kita tengah bual-bual, kita belangkak. Jangan bual-bual, puan, minta maaf, kuliah tengah jalan. Dia tak dengar.
Kau nak didengar, kau diam. Nanti dia dengar. Tak dengar suara ustaz, nanti dia tengok. Kenapa ustaz diam? Nanti dia tengok ustaz tengah tengokkan dia rupanya. Ah, begitu ya. Ah, cerita kita dalam ceramah, dalam kuliah. Kalau nak tarik perhatian orang, kita diam. Ah, kita nak cakap pun begitu. Sebagaimana saya nak ceritakan ya, masa-masa COVID-19 kemarin. Diam sekejap, kau nak tengok apa cerita nak keluar. Betul. Kalau macam kemarin tengah COVID-19, kita dalam PKP, cerita-cerita orang tengok. Tapi kalau kita nak cerita something yang nak highlight, kita diam. Macam kemarin kita tengah dalam Ramadan, puan-puan tahu, masa tengah COVID, tengah PKP, saya di Batu Pahat. Diam sekejap, kan orang tunggu apa ceritanya. Tu diam punya manfaat. Jadi diam tu macam manfaat untuk bertengkar. Paling manfaat diam. Untuk nak membuat orang senyap, kita diam. Nanti dia kita diam, nanti dia dengar, tak dengar bunyi suara ustaz ni, dah habis ceramah. Kan pun dia tengok, punya ustaz stop ceramah, dengar tengah-tengah perhatikan dia cakap. Diam aja, manfaat besar diam. Dan kita bilang tadi, kita bilang kalau kita nak highlightkan cerita, diam sejenak. Kan orang-orang tukang cerita pandai tahu, kita nak ceramah ke apa. Maka dengarlah bapa ibu yang berbahagia. Maka satu pada masa ketika baginda Nabi sedang hadir bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba. Kan kita dengar cerita begitu, begitu. Diam, tengok, diam besar manfaat. Diam, paling besar manfaat diam. Tengok Nabi kau, Nabi kau cakap satu tapi punya makna. Ini pegangan pada wali-wali. Sebab itu mereka punya adat dia, habib-habib ni semua, dia quiet people tau. Dia sebetulnya pendiam, duduk dengan mereka tak banyak bual. Tak banyak bual. Jangan suruh dia syarah, 2 jam pun dia boleh syarah. Tapi dia orang ni bukan orang kaki bual dan bual dan bual dan bual. Bukan begitu ya. Bukan menjadi syiar mereka, orang ahli bual. Ahli ilmu mereka, tapi bukan ahli bual ya. Tengok ya. Jadi begitu mereka. Mereka tidak lalu berbual, berbual, berbual ya. Baik. Kemudian, jadi tengok, berdiam tu besar manfaatnya. Patut Nabi kita bijak pandai, Nabi kita ya. Diam lebih banyak manfaat daripada cakap. Kecuali ada manfaat, cakap le. Kecuali ada manfaat, cakap. Ada manfaat, cakap. Tak ada manfaat, kau tak cakap, orang tak jadi rugi. Tak payahlah cakap. Buat buang-buang masa saja, buat orang penat nak dengar ya. Baik. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Subhanallah. Muliakan jiran, sayang jiran. Muliakan jiran, jangan menyakiti jiran. Sampai jiran lebih, kadang-kadang setengah-setengah hak jiran lebih daripada saudara sendiri. Betul tak? Kalau kita ada kesakitan apa semua, nak minta tolong jiran sebelah ke nak minta apa tolong sepupu kita? Jiran sebelah. Na'udzubillah kalau rumah orang terbakar, siapa yang tolong padamkan? Abang dia ke jiran dia? Jiran dia, jiran dia. Dengan kalau kita nak pergi keluar negeri apa, tengok-tengok kat rumah kita siapa? Jiran, jiran. Sehingga Sayyidina Sahabat mengatakan, Rasulullah selalu pesan tentang jiran, tentang jiran. Apa kami menjangkakan bahawa mungkin jiran akan dapat mempusakai seseorang itu. Begitu punya akrab dengan jiran ya. Nabi muliakan jiran termasuk orang kafir sekalipun ya. Maksud muliakan jiran, jangan buat sakit jiran. Maksud muliakan jiran ialah apa? Jangan sakitkan jiran dengan kerenah kita, dengan macam kalau kita nak umpamanya lah anak malam-malam anak kita buka radio, jangan sebelah tu apa makna sebelah tu nak rehat, kau jangan buka radio gini. Jangan ingatkan dia. Sampah rumah kita jangan sampai kotorkan dia. Itu dalam dengan jiran. Bertegur siapa? Jangan ambil hal rumah dia. Kalau pintu dia terbuka, jangan jenguk tengok apa kat dalam rumah dia. Kalau kita terdengar dia tengkau laki bini ke apa, buat-buat tak dengar, ternampak dia semua, jangan tanya. Sudahlah, sabar ya, sabar. Jangan tu kepo namanya. Nampak tak cik? Dah pergi pasar, cik nak. Dah macam-macam tak dengar pulaknya tadi. Begitu ya. Jangan ambil tahu. Dan kalau kita berkawan dengan jiran, di antara yang baik, jiran yang baik ialah apa? Menanggung kerenah jiran. Bukan anda saja baik tau, anda tanggung kerenah jiran anda yang tak baik. Jirannya punya dahsyat, sinyalnya, anjing dia melompat-lompat, umpamanya gitu. Kita tahan kerenah dia saja, tahan. Hello Mr. Lim, anda bagus ya? Anda bagus ya? Tahan kerenah jiran. Tahan kerenah jiran, itu adalah jiran yang baik. Tahan kerenah jiran adalah jiran baik. Ada satu orang habib tinggal di satu rumah satu orang. Rumah flat ke begitulah. Rumah flat lagi kan orang boleh tengok jiran kan. Ini ni perasaan rupanya. Kita tengok orang ramai, dia tanya, siapa ni? Uncle meninggal. Ni uncle meninggal.
Dia bilang yang baik tau, selama aku berjiran dengan dia tak pernah dia nak lalu rumah dia, kena lalu depan rumah Cina ni lah. Sementara rumah Cina kan tak ada pasang langsir kan, tak ada dah aja begitu. Selama dia jadi jiran aku, tak pernah sekali dia lalu depan koridor, dia jenguk rumah aku. Kini dia duduk kat rumah dia, dia perhati, uncle ni lalu tak tengok pun. Ha. Cina pun ada tahu apa privacy dia kan. Nah, cuma tak budaya mereka pasang langsir apa semua. Sebab sementara uncle ni jadi jiran aku, tak pernah sekali dia lalu depan rumah aku, nak tuju rumah dia, dia jenguk rumah aku, tak pernah sekali. Orang pun tahu adab. Ya? Jadi adab jiran, jangan sampai menyakiti jiran dan menanggung kerenah jiran. Menanggung kerenah jiran, jirannya buat hal seperti Nabi. Jiran Nabi yang orang Yahudi sebelah rumah tu, macam-macam. Kan Nabi tanggung, Nabi tak gaduh dengan dia. Bahkan Nabi beri dia makan apabila dia sakit lagi. Ya? Ha, begitu, tanggung kerenah jiran. Ya? Ada satu orang dia nak jual rumah. Evaluation rumah dia harga sekian-sekian. Tapi dia suruh taruh harga tinggi lagi. Saya tanya, kenapa rumah awak ni bukan ada apa-apa special, kenapa awak nak taruh harga tinggi? Ikut harga taksiran, beginilah rumah awak. Apa pasal saya nak jual tinggi? Pasal saya bukan hanya jual rumah, saya jual rumah dan juga dengan kejiranan. Jiran saya semua bagus-bagus, siapa duduk sini semua akan selesa. Sebab itu saya bukan hanya jual rumah, saya jual rumah dan juga suasana kejiranan yang bagus. Sebab itu saya berani taruh harga tinggi. Begitu ya, penting punya jiran, penting punya jiran ya. Bantukan jiran, sayangkan jiran, tolerkan jiran. Walau dia Cina, walau dia keling sekalipun, kita suruh hormati dan muliakan dia. Ya, begitu ya, jiran. Kalau jiran kita susah, kita bantu. Dan kalau kita masak-masak yang akan boleh bau sebelah, dan masakan itu kita tahu masakan yang jarang-jarang, jangan lupa, kalau kita makan sampai orang boleh bau, yang boleh bau siapa? Orang sisi rumah kita dan jiran sebelah. Kadang-kadang dapur kan boleh bau kan. Kalau masakan kita boleh bau jiran sebelah, dan itu kita masakan yang sekali-sekala, kalau kita makan sampai orang bau dan dia kepingin, sedapnya, dan dia tak dapat, bisa badan kita. Bisa badan kita. Sebab itu Nabi bilang kalau makan ya, khususnya kalau ada orang gaji, suruh dia makan dulu. Kalau kita makan, dia tak makan, bisa badan kita. Menjadi food poisoning bagi kita. Beri dia makan. Lepas tu kena bilang kalau ada orang pembantu, suruh dia makan, kasih dia dulu. Kalau dia tak nak, suapkan dia. Jadi jangan lupa tuan-tuannya, kalau ada pembantu Indonesia ke apa, bibi makan bibi, enggak apa-apa, mari apa pakcik suapkan. Amboi, dia kena suapkan, tak ada lah bukan begitu maksudnya, yang suapkan makcik ya. Amboi awak bukan main, awak suapkan, bukan begitulah maksudnya. Ajarkan isteri kita. Nanti Rasulullah bilang, tahu ustaz cakap boleh makan. Masak aja isteri kita bilang, kamu makan dulu ya, jangan kamu ambil ya. Jangan, yang ada kan dah habis makan baru orang gaji makan. Dia yang masak, dia yang bau, dia yang rasa sedap untuk kita, dia yang makan last. Dia makan dulu. Ada satu habib, Habib Abdul Ghadir Al-Haddar, Banyuwangi sana. Dia bilang atuk dia tak makan durian, tak makan sate. Pasal apa, ini makanan lazat dan berbau. Dan berapa banyak orang tak mampu. Aku nak makan tak sampai hati aku dengan orang-orang yang tak dapat makan tapi dapat bau. Maka dia tak makan durian, tak makan sate. Kita kalau masak ada apa-apa yang istimewa, yang agak boleh berbau, dan itu masakan jarang, tolong lantas mangkuk dengan jiran. Masak apa? Daging salai. Kalau untuk kita kan jarang daging salai. Orang 9 kerap daging salai. Tempoyak ikan patin, umpamanya kan spesial tu semua, spesial. Yang untuk apa orang-orang tempatan sini jarang, orang tertentu saja. Jiran kita mesti suka umpamanya. Entah semangkuk. Bubur kacang durian kan sedap baunya naik kan. Bubur kacang biasa tak payahlah baunya. Takat masak kuah lodeh asam pedas pun bau juga. Tapi tu kau tak kasih pun dia hari-hari dia boleh masak juga. Ya tidak. Yang jarang-jarang dapat makan, kau masakkan rendang tok. Umpamanya begitu. Kita bau sedikit pun jadilah sebes rasakan jiran-jirannya. Itu akhlak dengan jiran ya. Akhlak dengan jiran ya. Akhlak dengan jiran, kanan kiri nak kena beri ya. Baik, siapa beriman dengan Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam, hendaklah dimuliakan jiran dan hendaklah dia muliakan tetamunya. Kita boleh baca daripada hadis inilah sampai ulama tulis kitab adab bertamu, adab menjamu, adab meraihkan orang, adab apa semua. Muliakan tamu. Muliakan tamu macam mana ya? Muliakan tamu. Hak tamu kena tahu.
apabila orang datang rumah kita, dia buat masuk. Minta maaf ya. Ini PKP-PKP pun, tapi kau kena jaga kaum Islam lah. Kalau orang datang rumah kita, janganlah kau halau. Ha? Kalau dia pun, ya, yang orang kita nak hantar makan rumah dia pun, kawan saya ceritalah. Assalamualaikum, Pak Haji, belum puasa nak hantar buka. Kan dengan PKP. Alam, ada apa? Dari jauh rumah dia. Ha, saya hantar sikit jual dah. Ha, sangkut aja ya, sangkut aja ya. Tak nak pergi sambut pun. Tak baiklah, kau tawakal. Bila kau beli makanan kat luar semua, burger apa semua kan makanan juga. Kan apa orang hantar juga. Kalau berkuman pun ni, kalau dia dah hantar tu dia tahulah dia bersih. Tawakal Allah, bismillah. Kau jangan bimbang. Ya? Ha, begitu. Ha, tamu. Tamu terima tamu. Terima tamu. Ha, terima tamu. Terima tamu ni penting ya. Orang kalau tak suka terima tamu, tamu dari Allah. Siapa tak suka terima tamu bermakna dia tak suka Allah. Siapa tak suka Allah, Allah tak suka dia. Ya, terima tamu. Dan tamu itulah kiranya zakat rumah tau. Zakat rumah. Rumah kita besar, banyak bilik, banyak apa semua. Zakat badan puasa. Zakat duit harta itulah zakat harta kita. Zakat tanam-tanaman sebahagian daripada tanaman kita. Zakat rumah ialah apa? Tamu. Jadi rumah kita tak senantiasa sebesar-besar rumah kita, garden kita semua. Kita nak beranak saja menikmatinya. Orang lain pun dapat nikmati tamu. Apatah lagi kalau kita buat kuliah, apalagi kalau selalu ada majlis-majlis. Itu namanya zakat rumah. Orang lain dapat tamu. Dan tamu datang bawa rezeki dia sendiri. Dan tamu datang, setiap tamu datang diiringi dengan malaikat. Dan setiap tamu datang membawa rahmat Allah Ta'ala. Dan muliakan tamu, muliakan tamu. Paling-paling tidak hak tamu kalau datang awal mula, kita dah jemput dia duduk. Kemudian bertanya khabar, apa khabar anda baik? Kalau orang kenal, kita tanya apa khabar baik, keluarga baik, apa semua. Kalau orang tak kenal, kita tanya siapa ni nama? Nama sekian-sekian. Anak siapa? Kampung mana? Ha, kita tanya. Itu prosedur Nabi suruh tanya. Ada hadis menyebutkan ya. Kampung mana? Oh, kampung sini. Oh, orang serkam rupanya. Kita kenal pulanya. Kenal pulan-pulan. Oh, rupanya anak saudara. Kadang-kadang kan begitu ya. Ha, begitu. Ha, kalau tidak pun ada bau bacang. Oh, kan tinggal kampung sini. Pagi Jawa. Mua ya. Kenal pulan-pulan. Ha, tu atuk saudara saya. Oh, ya. Ha, rupanya ada hubung rupanya. Ha, begitu manggil mengeratkan lagi. Tanya khabar. Ha, kalau kita dah kenal, setakat tanya khabar, tanya ahli ihwal, begitu saja. Ha? Kemudian apa nak serve? Paling-paling minimum tempat bara. Asap bukhur tu serve tau. Sebab itu asap bukhur ni kita boleh jumpa dalam bab bertamu. Dalam bab mati. Dalam bab hari Jumaat. Kasih asap bukhur ni, kasih asap setanggi ke, kemenyan ke, apa gaharu ke. Itu sebagai hak tamu. Kasih. Kalau orang Melayu kita dulu tak pakai tempat bara, awal mula tempat sirih. Arwah ini kita kalau datang orang assalamualaikum tak keluarkan teh, tak keluarkan apa dulu, tepak sirih dulu apa khabar, dan kita makan sirih, dah berbual, dah makan sirih apa semua dah berbual, baru keluar teh, baru keluar kuih, baru apa semua. Kalau kita ra'ilah sesuatulah sesuatu ya. Nah, baik. Tepak bara. Kalau kita dah beri dia hidang hadapkan tepak bara, bermakna kita dah menjamu tetamu kita dengan sedikit jamuan. Kemudian lepas itu hidangan apa? Paling minimum air sejuk. Air putih gini. Ha, air putih. Ha, paling minimum air putih. Paling minimum air putih, air jarang lah kita bilang ya. Air suam, tak payah suam tak apa. Air-air jarang biasa saja begitu ya. Paling tidak. Kita pergi rumah habis-habis begitu. Yang kita assalamualaikum, jumpa masuk dari mana. Apa yang dia ada, setakat, kerana kita tak kasih tahu kan. Air sejuk. Nanti kau nak, kau tolong ambilkan tin aku, biskut dah patah-patah mereka kan. Ha, pasal itu aja yang dia ada, itu aja dia serve. Itu aja dia serve. Ha? Ha, begitu. Ha, kemudian kalau nak hidang makan ke apa, maksimumnya, Dia minimumnya air putih saja kan. Kemudian air manis, teh ke kopi. Kemudian ada sedikit kuih-kuih kemanisan. Kemudian kalau full mealnya ialah apa? Ada dimulakan dengan buah-buahan. Kemudian hidangan, yang nama hidangan nasi ke, roti ke, makaroni ke, apa ke, asal ada daging setumpuk. Tak kisah daging ikan ke, daging ayam ke, daging lembu ke, daging kambing ke, daging onta ke, daging belalang sekalipun. Dah kira ada daging lah tu. Ha, Hadramaut dulu kalau tengah zaman-zaman komunis susah-susah, tak ada makan, tak ada apa, bikin kenduri, roti dengan apa? Roti dengan sambal, dengan daging belalang. Dah kira kan sunahnya zaman dapat markah, full mark lah. Ha, kalau ada daging seketul aja, dah kira maksimum. Lebih daripada tu namanya takalluf. Lebih daripada tu namanya takalluf. Dan niatkan raih tamu, niatkan nak cari redha Allah, niatkan nak menggembirakan dia, niatkan nak muliakan dia. Dan jangan pasang niat nak bangga-bangga. Baik, kita sebut tentang takalluf dan raih tamu ya. Maksud memuliakan tetamu, jangan sampai kita tak raihkan dia.
tamu datang aja beli gunung pisang dekat luar gitu saja, tak taruh pinggan pun dengan plastik juga. Ah, makan dia. Aku kasih dia tarik ikat tepi ini dia minum. Allah, tak senonoh umpamanya lah ya. Ah, kasihlah yang elok punya sikit dia. Ah, yang nama elok tu macam mana, yang nama over tu macam mana? Ah, kita bilangkan air minuman air putih kan? Ah, minum air putih. Air teh, air apa semua boleh. Makanan yang maksimum ada seketul daging. Lebih tu namanya takaluf. Takaluf tu over. Kalaulah kita nak, kalau khususnya kalau jamuan besar. Kalau jamuan kecil, kita hanya panggil 3-4 orang. Datang rumah kita, ada sikit ekstra lauk, 4-5 macam lauk, okeylah. Rendang, kuah lemak cili api, ada acar, ada apa lagi? Ada telur sambal lado, ada lagi apa? Pipit, ikan bilis, tu lauk nasi apa punya nama tu? Nasi apa punya set? Ada sambal lado, ada kuah lemak, ada rendang, nasi apa punya set? Nasi apa? Nasi padang le. Nasi padang. Kalau ada sambal goreng, ada serunding, ada ayam kicap, ada sedikit acar, tu nasi apa punya set? Nasi ambeng, nasi Jawa punya set. Kalau ada nasi biryani, ada daging, ada dalca, ada ayam masak merah, ada acar, tu nasi apa? Nasi biryani punya set lah. Kan nasi biryani punya set. Kalau nasinya ada santan, kemudian ada sambal tumis, ada ikan bilis, ada timun, itu nasi apa? Nasi lemak punya set. Ah, kalau lah datang cuma dalam 4-5 orang, kita nak kasih satu set dari nasi padang set. Okeylah. Tak. Kalau majlis umum, tahlil, yasin, kenduri kahwin, makin ikut SOP. Itu lagi yang dah cukup. Lebih itu namanya takalluf. Takalluf. Yang tadi yang tamu yang dalam 4-5 orang tu pun, kalau masak nasi padang punya set pun nasi padang sudahlah. Dah ada rendang, ada itu semua. Dalam 3-4 macam punya lauk, cukuplah. 3-4 macam punya lauk. Tambah lagi, ada puding. Dah ada puding, ada custard. Ada custard, ada agar-agar. Ha? Dah ada agar-agar, ada apa lagi? Dah cukup rendang, kuah lemak cili api, kuah lemak padang. Ada acar, ada bergedil. Ha? Tambah lagi. Daging golek. Tambah lagi. Ayam percik. Tambah lagi. Macam-macam le. Udang bakar. Tambah lagi. Takaluf. Ha, takaluf. Takaluf sebenarnya over. Over. Ha, ada satu orang makcik tanya, ustaz, tapi kalau kita ada rezeki suka nak rangi tamu, boleh sampai semeja kan orang makruh. Kenapa? Merangi dan menjamu tamu bukan sekali-sekali, tapi kena kerap kali. Asal, tapi kalau kau dah jamu cara begitu, nanti asal orang datang aja satu dua kali kau happy lah. Dekat situ orang datang lagi. Lama terkopak duit aku RM50. Lama setengah hari aku kena kat dapur masak. Kan penat. Tapi kalau kita simple, orang datang setakat dah ada kuah kari ayam, ada ikan goreng, sambal belacan, kobis goreng. Susah tak? Tak susah kan? Banyak belanja kan? Tak banyak juga kan? Ha. Ataupun asam pedas, umpamanya ada asam pedas, ada telur dadar, ada sawi goreng umpamanya. Sambal belacan, timun sikit. Tak banyak kan? Komplit tak? Komplit. Penat tak? Tak penat. Boleh bangga kan? Tak bangga kan? Sampai dah siapa nak bangga kan? Common kan? Nah, tak bangga tapi komplit, tapi cukup. Tak penat, belanja tak mal. Nanti orang lain datang, awak boleh juga beri. Orang lain datang, awak boleh beri. Jadi kalau kita orang datang, ahlan, jemput datang. Makan rumah saya ya, makan rumah saya. Sebab meraih tamu ni bukan sekali-sekali, tapi kena kerap kali. Sebab itu jangan over. Over-over makro. Kalau sampai mengada-ngada, haram. Rumah saya kalau tamu datang tak tujuh lauk, bukan rumah saya tu. Tak apa bang, saya nak masak lebih. Biar besan awak makan tengok, bukan main dia menjilat ke tidak. Ngada-ngadanya, nak tunggu besan aja nak masak macam-macam. Semua jangan ya. Jangan. Ya. Ah, mas, apa? Kalau demi mengada-ngada. Itu tentang pemakanan. Tentang pinggan mangkuk pulaknya. Afdalnya, hanya keluarkan bukan, afdalnya mana? Pyrex ke, Arkorok ke, ataupun Clayton ke, yang mana yang afdal? Afdal satu talam. Taruh nasi, taruh lauk saja, semua all together, Yusuf. Buah-buahan taruh tepi dia. Kalau kita nak sampai umpamanya nak ada kuah dalcanya gitu asing ke, taruh satu mangkuk pun tapi serve-nya all together. All at once together. Serve-nya together. Afdalnya satu talam. Baik. Kalau tentang utensils pulaknya,
Jangan bangga dengan peralatan-peralatan pun yang sederhana. Kalau kita dah memang, tak maaf ya kaum ibu ya, orang perempuan ni di particular ya, dia mesti nak proper set tau. Itu orang jantan ni tak kisah, atau pinggan besi, pinggan plastik, pinggan sompit pun tak ada kisah. Orang particular, tolong cacatkan sikit dalam awak punya serving. Mangkuk Pyrex, mangkuk nasi, kedek cuci tangan, semuanya begitu semua. Semuanya tip-top, sudu galvo, stainless steel, cawan plastik. Ha, kan drop ke sikit kan? Satu cacatnya, satu cacat sikit. Ataupun semua dah set apa semua, dia ciri-ciri cuci tangan pakai mangkuk celup aja, kan drop sikit kan? Ha, tolong dropkan sikit. Semua dah cantik apa semua, dah lawa. Tiviet, cuci tangan kertas, tisu biasa saja, jangan Ikea punya yang berbunga-bunga, berlipat begini semua. Dropkan sikit. Biar orang korang pandang, alamak dah standard-standard, jatuh standard satu. Ah, sengaja-sengaja aku menjatuhkan, biar tak boleh bangga. Itu membatal bangga. Ah, pembatal bangga, pembatal bangga. Masak dah golek, pamunya lah eh, ayam percik. Kalau ada cincang aluk sikit, akan standard dia kira tak level dia lah ya, tak level dia umpamanya. Ha, dah macam-macam semua. Mulut agak-agak lingkung aja, lingkung tu kan agak-agak yang jernih aja tu kan. Aku kan puding ke, kek bersusun ke, sengaja mendropkan sikit. Ha, tu semua tu pembatal ngada-ngada, pembatal angkuh. Ha, itu bukan makin aneh, tengok cuci mulut kelas, pinggan mangkuk kelas. Nah, dropkan sikit, dia tak ngada-ngada. Betulnya pinggan mangkuk ni terlebih sederhana, terlampau kita jaga adab-adab makan itu salah orang putih tak ada markah. Adab kita punya table manners kita, meraihkan tamu, semuanya tidak ada dasar angkuh sombong. Atas dasar jimat, zuhud, redha, gembira raih tamu, pahala kerana berbelanja. Tapi tidak ada dasar-dasar bangga dan riak dan menunjuk, semua tidak ada. Ya? Susah tahu, minta maaf ni kita pergi setengah rumah orang, aku tak tahu macam mana nak pakai. Ada pinggan, ada mangkuk kecil atas dia, ada tau, ada sudu yang mungkum, ada sudu yang tak mungkum, ada garpu cocok daging, ada garpu cocok mata. Eh, mana aku nak pakai? Garpu cocok mata tu yang dua tu lah. Kepada saya, kau bilang garpu cocok mata. Ha, garpu cocok mata bikin apa? Ada garpu cocok mata bila aku nak pakai? Sudah, kau pakai garpu ini sudah. Ha, begitu. Ha, begitu ya. Raihkan tamu mulia. Yang paling mulia, paling sampai disebutkan sebagai apa, bapa tetamu siapa? Nabi Ibrahim. Suka tetamu, suka tetamu. Tetamu datang, dia raih, dia sembelih kambing. Kemudian apabila sudah sembelih kambing, dia tanya, ya Allah, adakah aku telah menunaikan hak tetamuku? Allah bilang, belum. Lain kali ada tamu datang, dia sembelih lembu, sembelih lembu. Ya Allah, dah aku tunaikan hak tetamuku? Belum. Lain kali ada tamu datang, dia sembelih unta. Ya Allah, telahkah aku menunaikan hak tetamuku? Belum. Belum. Ya Allah, maka apa yang aku patut serve? Serve ala kadarnya. Tapi tamu kalau nak balik, engkau tunggu di muka pintu. Selamat jalan, hati-hati. Sampai dia dah naik kereta ke, dia jalan ke, sampai dia dah gaib daripada pandangan matamu, baru kau masuk. Ha, itu menunaikan hak tamu. Jamuan ala kadarnya. Tapi raihkan dia sampai dia pergi. Ha, kalau kau boleh, dia datang tu kau sambut. Kalau tidak pun dia datang, baru kita kat rumah-rumah. Kemudian nak balik tu, kita raih dia sampai pergi. Ha, kita pula kalau pergi rumah tuan guru ke apa, kalau nak balik, aku minta maaf ustaz dia, selamat jalan dia, itu ini. Jangan pula kita lama-lama. Ha, ustaz tu dah tunggu dekat depan pintu, kau tunggu lama, kau berbual kat kereta dengan kawan dulu. Kau cek handphone dulu, cek apa dulu. Dia dulu tinggi-tinggi, dia duduk dekat depan, segat dekat depan gate dia. Ha, tunggu. Ha, lepas tu jalannya slow pulaknya, pulak jalannya, jalan lagi jauh. Ustaz tu kena tunggu 15 minit baru kau gaib. Kalau kita gitu, okay, selamat jalan ustaz, lekas naik kereta, drive. Kau punya apa-apa semua, drive. Nampak lorong yang pertama, kau belok. Ha, jadi ustaz tu dah boleh masuk rumah dia. Ha, ustaz tu dah boleh masuk rumah dia. Itu ya. Ha, tu cara nak ni tamu, muliakan tamu. Allah, kita kalau pergi dalam kedai, kita kasih jamu tamu, kasih dia makan, jangan kasih dia segan. Kita makan, kalau kita biasa makan sikit, kita pun makan banyak. Dan boleh taruh kat pinggan dia, taruhkan dia, ayam, daging, nak mana. Jangan, tak payah tanya nak mana, taruh saja. Taruh saja.
dan minta maaf ya, kita di Batu Pahat dia, orang-orang Jawa kita sana tu dari dulu daripada mak-mak kita punya cara semua gitu. Kita Singapura Batu Pahat samalah, sama kita sana kan, sama satu daerah semua. Kalau tamu datang, kita tak ada apa yang nak serve, tak satu arah. Sekarang tentu banyak kedai-kedai makan kan, kita boleh beli-beli. Dulu pulaknya bukan ada kereta, bukan apa. Kalau tamu datang, kita tak ada apa, tahan minta jiran sebelah tau. Dan jiran sebelah pun begitu dengan kita, sebab itu kita tahu. Kak Nam, ada lauk sikit, minta dia lodeh satu mangkuk. Minta dia sambal tumis semangkuk kan gitu, dapat satu dua jadilah. Pasal nak jamu tamu. Kadang nasi tak sempat, minta dia nasi sepinggan, minta dia nasi sepinggan. Begitu. Dan jiran-jiran semua understand. Jiran-jiran understand. Tengah tamu datang, saya tengah tak masak, pulaknya tak apa-apa pulaknya. Allah. Sampai minta jiran pun tak apa. Tak semangkuk-semangkuk untuk anak-anak tamu pun yang begitu. Dan kalau tamu datang rumah kita, engkau bilang kau dah makan ke anak ini R&R, ngamuk makcik ni, marah. Kau dah makan, datang rumah aku, kau makan dulu, kau singgah kedai kopi, apa kau ni? Dia marah. Lagi kalau kau nak buat dia nangis, kau datang kau bawa makanan. Ni sikit kau bawa nasi biryani ke buat apa, mana nasi, masak, orang tak usah-usah. Kau bawa makan, datang rumah aku, kau bawa makan. Allah, kalau kita suka kan, bagus sip lah sikit, tak payah masak, kau dah bawa gitu ya. Sebetulnya adabnya jangan, adabnya jangan. Dan kalau nak serve orang tak payah tanya, awak dah makan? Nak makan? Pasti orang bilang, tak apa, terima kasih, tak usah, terima kasih, air kosong sudahkan. Serve saja. Kalau dia lapar, alhamdulillah, langkah kanan, memang kami belum makan pun. Kalau dia dah kenyang, dia jamah sikit. Habis tak habis, baki tetamu itu penembus api neraka tau. Sebab itu orang kalau makan, sengaja orang dulu kalau apa nasi ambeng tu, nasinya tinggi, lauknya banyak, kemudian lepas tu siapkan untuk balik. Makan yang kasih tu ala kadar saja, cuel-cuel ikan kembungnya cuel sikit, bagedil cuel sikit, ayam cuel sikit, lepas tu bagi-bagi, oi anak-anak tunggu dekat rumah. Makan sisa tetamu tu penembus api neraka. Penembus, memang sengaja makan untuk sisakan untuk semua dapat boleh bawa balik. Ulama Habib Umar bin Hafiz tu sampai sekarang, tiap malam family dia kalau makan sisa tamu. Jadi kalau kita makan semua nanti Habib Umar makan dengan kita semua, kita panggil dia, Syed Salih mari makan sekali. Tak apa, kau makan dulu, kau makan dulu. Kita habis makan, nanti taruh banyak kan, tak habis. Bawa masuk dalam, baru mereka anak beranak dengan pembantu semua makan. Begitu. Tiap-tiap malam family dia, Babah Nur tu makannya sisa tamu. Sisa kita, Babah Nur makan. Habib Umar kasih makan tetamu. Makan anak isteri dia, sisa tetamu. Biar terpenebus api neraka. Sampai sekarang tau, mereka punya akhlak jaga begitu ya. Begitu rakyat tamu. Dan kita tak dapat itu kecuali kita rakyat tamu. Panggil orang datang rumah kita. Ajak makan, ajak apa semua ya. Begitu tetamu. Orang datang rumah kita, alhamdulillah datang gitu gini, minum sikit lebih kurang je, mari kita pergi makan kedai luar, kurang elok. Berapa daya kalau boleh kat rumah kita? Berapa daya kalau boleh kat rumah kita? Ataupun lagi orang datang, Bang Man, saya dekat Muar ni. Oh, kau dekat Muar? Nanti kau jumpa aku dekat McDonald's ya? Jangan ajak ke McDonald's yang dapat berkat, rumah kau tak dapat berkat. Singgah sini, abang mana dekat rumah ni, dah singgah sini, kasihlah dia apa ke, beli ke apa sikit begitu gini, kasih makan begitu ya. Nanti jangan bimbang berkat tamu-tamu. Kadang rumah saya, kadang orang datang kan sekerap ya, lepas PKPP ni, orang datang boleh kata hari-hari lah, orang Kedah lah, orang Selangor lah, orang mana lah, semua datang apa, semua datang rumah kita. Kadang tak ada persediaan apa-apa, takdir Allah Ta'ala nanti ada jiran hantar nasi lah, hantar apa semua. Subhanallah, rezeki tamu, ya. Peranjat, kadang-kadang kita dah kita tengok, tak orang hantar nasi. Kata orang, Assalamualaikum. Allah dah hantarkan jamuannya dulu sebelum tamu datang. Dan sampai hari ini aku tak tahu siapa yang hantar makanan tu. Lekat agaknya. Wallahu a'lam, dah tak tahu ya. Tapi, apa berkat tamu itu jangan bimbang. Itu jangan takut. Saya kalau kawan-kawan ni datang, orang-orang muda datang, kita tak susah. Tetamu juga aku minta tolong. Dah duduk satu dua orang, nanti pergi kedai sana, nanti belikan nasi ayam. Begitu ya. Tetamu kita sendiri, kita minta dia tolong belikan untuk rakyat tamu yang lain. Begitu ya. Begitu. Habib Ali dulu, tamu merumah dia mesti jamu makan. Muliakan tetamu. Ya. Jangan kalau orang tamu datang, ada orang tak suka tau. Tamu datang, alah tamu lagi penatlah. Bukan tamu untuk hari raya pun orang kita dalam mengikut tren Cina tau. Hari raya kan holiday kan. Hari raya dia ambil tiket, sekarang PKP bagus, kau tak boleh. Hari raya beli tiket pergi Jakarta, pergi Itali, pergi mana. Orang putih kan gitu kan, holiday Christmas dia pergi around the world. Orang Cina pun gitu kan, ada Chinese dia pergi Hong Kong, pergi mana. Lepas tu kalau Chinese New Year dekat Genting, coming banyak. Sebab semua,
seorang tak ada nak tamu. Pada dia hari raya tu holiday begitu gini. Kita lain, hari raya duduk rumah terima tamu. Hari raya tak nak terima tamu, tahan dia pergi mana. Sekali balik nanti bikin open house, panggil kawan berapa-berapa orang aja. Raih tamu. Ha? Sampai hari raya kita bikin kuih kering tu, bukan bikin kuih basah, kuih talam. Pasal apa? Biar aku tak payah masak hari-hari. Sentiasa dah ada juada. Pasal dah standby nak terima tamu. Itu budaya orang kita. Tahan hari raya pergi luar negeri. Yang ada orang tamu datang aja tak suka. Tamu balik aja, alah tengoklah lantai dia. Mop. Sambil terlampau, apa kusin dia beros semua. Alah pulaknya ada budak-budak lompat-lompat semua gitu. Tengoklah ya, orang bawa anak ni tak jaga tak gitu. Ya, tetamu datang dia. Ya. Anak dia tertumpahkan apa sikit. Semua kau dapat markah lah. Anak dia tertumpahkan sikit, terkincahkan sikit. Asal yang budak tu pecahkan itu, kepecahkan ini, sudahlah. Ha? Si bahaya pula kan? Ha? Begitu. Yang lain semua tak apa, biarkan. Ha, sudahlah, balik kau kemaslah ya. Tapi jangan dengan kemas pun nanti tengok tu budak-budak di tadi lompat-lompat. Seronok, kita kemas dengan rasa seronok. Jangan dengan meromok. Ha? Allah penatnya aku, ini kalau ada bawa anak punya teruk, jangan. Alhamdulillah aku tengok budak-budak lompat tadi, meriah. Sambil kemas, sambil nyapu, tapi sambil dengan ceria, gembira. Teringat-ringat keceriaan. Muliakan tamu. Tamu dah balik, tapi Tuhan tahu kau muliakan dia tidak. Sampai dia dah balik, kau dengan gembira hati, ha, kau muliakan dia. Walau datang musuh kita sekalipun. Datang musuh kita orang sendiri. Datang punya alamat dia pula datang. Dia pula alamat aku terdatang rumah dia pula. Orang bawa ke apa-apa kan. Alamat. Lupakan segala sengketa. Ahlan wa sahlan. Tepuk datang. Ha? Lepas tu gaduh balik. Ha, tak ada gaduh lah. Apa-apa ya. Ha, tu orang tamu ya. Subhanallah. Ini semua jadi pegangan ya. Sebab itu kalau kita pergi rumah wali-wali ya. Dulu yang nama Hadramaut tak ada sugah-sugah tu. Apartmen sewa tak ada tau. Aib kalau orang datang satu kampung sampai orang tetamu kena duduk hotel tu aib. Jadi kita datang Hadramaut dulu duduk rumah Habib Omar. Habib Hamid bin Syab, kau duduk rumah Habib Omar. Lain kali rumah aku ya, Habib Omar dah dapat bahagian dia. Lain kali rumah aku pula lah. Ha. Tak pernah beli, sepanjang di sana tak beli makan. Sana jamu. Tapi sekarang Habib-Habib tak terlayan. Macam mana Indonesia datang dua bas. Malaysia datang satu bas. Ha, macam mana ni nak terlayan Habib-Habib ni kan? Ha? Ha, sekarang ada juga apartmen-apartmen sewa, orang catering pun dah ada lah. Dah macam kita. Dulu tak ada tau. Dulu orang tamu rumah aku, rebut-rebut. Ha, makan, tidur rumah aku. Makan, jangan bimbang. Sana. Makan, kadang-kadang orang hantar. Sampai kita batu pahat kan ada tamu-tamu sudah datang. Orang KL datang. Hubabah dari Hadramaut datang. Duduk rumah kita. Ada khas untuk tamu, untuk perempuan. Makan, kadang tak payah. Nanti anak kita bilang, tak apa bang, nanti lunch akak ni hantar. Nanti dinner akak ni hantar. Cuma, dia bilang kalau tamu perempuan, hubah lagi. Jangan bawa makan luar. Aib. Ha? Laki-laki bolehlah ada keperluan bawa makan luar kat makan warung tom yam ke apa. Tapi kalau yang perempuan-perempuan, paling tak boleh. Bawa alim-alim ulama' habis-habis lagi. Setakat kita member sama member tu, okey jugalah. Ha? Dan kalau alim ulama' ustaz datang lepas ceramah, ustaz mari kita pergi makan dekat, tak bagusnya, aibnya. Rumah kita. Rumah kita masjid tak ada persediaan, rumah AJK salah satu yang dekat. Ha, begitu ya. Rumah kita jadi tempat rumah tamu ya, begitu ya. Begitu. Ha, jadi ra'i tamu satu perkara inilah menjadi sifat alim-alim ulama, pendiam mereka. Pendiam, ra'ikan jiran. Ha, dan ra'ikan jiran, ra'ikan tamu. Dia punya akrab dengan jiran, ada satu ambil Khod Al-Attas. Abi Umar bin Hud Al-Attas ya. Abi Umar bin Hud Al-Attas Jakarta. Depan dia pun Abi Umar juga tau. Kalau tak salah Zupri ke begitulah. Ni Abi ni dah member-member. Jiran tapi kala-kala adik-beradik. Punyalah rapat. Dia tahu orang kalau datang naik kereta mesti nak pergi rumah Habib depan. Sebab Habib depan orang alim. Dia bawa buah-buahan, bawa pisang ke, bawa makanan ke, bawa juadah ke apa. Dan dia jiran dia member tau. Dia jiran dia member. Nanti dia tengok orang datang. Dia ambil dulu makanannya. Sekarang tengah tercari-cari. Pergi rumah siapa? Cari rumah Habib. Ah, dia sini. Dia pun Habib juga lah. Datang semua begitu. Bawa barang apa semua begitu gini. Oh, jadi Habib mana yang nak jumpa tadi? Habib Umar bin Hud. Oh, rumahnya depan. Enggak apa, dah masuk rumah saya. Enggak apa. Semata apa ini barang-barang sini ya? Ah, yalah, tinggal sini. Sudah masuk sana tak bawa barang. Mereka dah balik. Habib, tadi yang punya tamu, hadiahnya ada sama anak ya?
Sengaja diorang ni gurau sendiri antara dia semua. Dia punya joke dia begitu ya. Dia punya joke gitu. Oh, itu sudah ambil ya. Awak sudah ambil ya. Begitu cara mereka. Seronok gurau sendiri dia. Dia tahu jiran dia rela. Baik kalau aku tak begini pun dia akan aku tahu juga rumah aku juga. Begitu. Mesra sekali kita tengok itu, kita ketawa geli-geli hati. Ya, nak ambil dulu makanannya. Saya pergi Kedah. Lepas PKPP itu, saya pergi Kedah Gunung Jerai. Datuk Hashim, Allah. Tak ikan, dia punya begitu sele-sele dia tu. Sewa satu malam berapa tau? Satu malam berapa? Dah PKP kan tak ada orang datang. Dah mula buka, dah mula ada orang datang. Kita pun nak datang tengah weekend, time patut banyak orang nak datang. Tahan dia tak terima sewa semua, dia kasih kita duduk peri. Tak cukup dia kasih sewa peri. Ayam itik yang dia bela sendiri, yang dia kasih makan, dia bilang, wah ni ustaz datang orang bertepat, aku tak nak beli ayam pasar. Aku nak ayam aku sendiri. Ayam yang dia bela, dia kasih makanan yang baik-baik punya. Dia sendiri sembelih, dia sendiri siang, dia sendiri masak. Dia punya anak orang hitam, datuk tau, kita ni siapa, dia datuk ya. Datuk orang tua pulaknya, orang alim pulaknya. Kita datang sampai begitu sekali, Allah macam nak belinang ya mata kita. Haa. Begitu ha, sampai begitu ha. Lepas hari kedua dia suruh stay lagi pulang berangkat. Nanti kalau kita stay nanti dia masih kena serve lagi kenapa berangkat. Tak apa kita berangkat barang-barang angkat. Apa tumpang mandi kat tempat lain pun boleh. Lepas lagi kita stay kan kita masih gitu berangkat. Jadi sele dia orang lain dah boleh masuk ke apa semua. Dia kasih kita duduk peri ni dah cukup lah punya bagus. Allah. Tak cukup itu. Satu kawan lagi Kedah Haji Tuah ni kalau tengok ni terima kasih Haji Tuah. Makan lunch cepat makan dekat restoran dia. Dah cukup bagus lah, tak payah cari restoran lain kan. Rupanya masuk restoran dia, peri semuanya. Dia kasih peri semua, satu bas berapa kereta, orang Batu Pahat datang semua. Allah, tak terbalas budi orang-orang. KL lagi. Oi, kasih jamuan petang lain, jaman malam lain, kapung pandan lain. Oi, sampai tak boleh tercakap lagi kita punya acara semuanya begitu ya. Semuanya kita hanya boleh apa? Ya Allah, kau nampak akhlak baik hamba-hambamu, ya Allah. Kau tengok mereka, ya Allah. Aku tak boleh terbalas, ya Allah, budi mereka. Engkau juga yang balas. Aku nak doakan pun, ya Allah, kau pun. Aku tak tahu apa nak doakan mereka kebaikan. Mereka tu aku tak terucap oleh aku pun. Ya. Hanya, apa? Aku serah pada engkau. Kau nampak sendiri, ya Allah. Dengan pandanganmu, kau nampak hamba-hambamu ni memuliakan tetamu. Aku yang begini, mereka muliakan. Kau nampak, ya Allah, maka kau juga yang maha mengetahui bijaksana. Kau juga mengganjari mereka dengan keluasan rahmatmu. Kalau kita minta, ya Allah beri ini. Kalau minta akan dia 10, Allah boleh kasih dia 5 juta pun Allah boleh kasih. Ha? Jadi tak boleh terminta kita, tak boleh terminta. Nak sebut pun tak boleh tersebut kebaikan orang pada kita. Ha? Ha, begitu. Kita kadang orang nak minta mu kita, Allah kita apabila datang kepada kita, kita tak terbalas. Indonesia lagi dahsyat tau kalau orang minta mu. Jangan ajak singgah shopping center. KL pun ada gitu juga. Kadang-kadang kita nampak kita lepas kedai, anak nak mampir sekejap nak beli barang. Kita nak beli barang sikit aja lah, nak bilang keperluan kita. Nanti dia tunjuk, ini sedap tau, ya. Enak. Ya, saya ambil lagi sikit. Ya, tak apalah, kita boleh bawa oleh-oleh sekali. Satu troli. Ya, bahaya. Allah, kita punya malu. Aku tahu tak agak kita ajak singgah tadi, ya. Allah. Ini bagus tau, Ustaz. Ini bagus. Ini jarang ni, Singapura. Enggak ada ini di sini. Ya, ah, bolehlah try. Kita ingat tak apalah, kita beli untuk nanti oleh-oleh kan. Rupanya dia bahaya. Dan orang bukanlah orang kaya-kaya sangat pun. Orang macam kita juga orang sederhana. Ya bahaya semuanya. Ya Allah, dia punya rakni tamu. Tak boleh tercakap aku. Tak boleh tercakap aku. Dia punya rakni tamu. Masih ada orang. Ini syiar orang-orang salih. Syiar orang salih. Kalau nampak orang suka rakni tamu, tanda iman dia bagus. Tanda iman dia bagus. Sebab Nabi dah bilang, siapa beriman dengan Allah dan yaumil akhir. Ya? Seminggu kuda ni sampai pukul berapa? 12.30. 11.30. Baik. Hadis berikutnya. Subhanallah ya, sepotong hadis saja. Ini pegangan, nak tahu wali-wali punya pegangan beginilah. Begini. Tidaklah siapa nakkan dekat diri pada Allah, bacalah zikir 17,000. Siapa nak dekatkan diri pada nak iman dia kuat, puasa 40 hari berturut-turut. Ada tak? Senang tak agak yang disuruh tadi? Ha? Senang tak? Diam. Dan itamu. Apa lagi? Diam, rakyat tamu dan apa muliakan jiran. Semua kegiatan sosial hari-hari semua itu. Tapi boleh menetapkan iman. Boleh menetapkan iman, subhanallah. Ini ciri-ciri orang saleh. Tidak hanya duduk sendiri. Tapi tak umpama makan tamu, tak umpama makan apa. Social life, ini social life. Fun life. Ha? Fun experience rakyat tamu.
apa mulirkan dengan jiran semua, tapi dapat pahalanya apa? Iman kau tetap. Ha? Baik. Hadis ke 20. Tinggalkan marah. Betul ya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Ha, rawahul Bukhari. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya seorang lelaki bersembah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wahailah Rasulullah, berwasiatlah olehmu akan daku. Maka Nabi pun bersabda, jangan marah. Lelaki ini mengulang-ulang lagi permintaannya, berilah nak wasiat kepadaku. Nabi mengatakan, jangan marah. Nak minta lagi, wasiatlah padaku ya Rasulullah, jangan marah. Ha, jangan marah, saja saja. Ha? Ha. Ada satu pulaknya hadis riwayat yang sebegini. Ada seorang jumpa sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, wasiatkanlah padaku dan jangan panjang-panjang. Dia minta wasiat, minta nasihat tapi tak nak nasihat panjang-panjang. Nabi jawab pendek tapi menyelamatkan. Jangan marah. Jangan marah. Itu saja Nabi sebut. Jangan marah. Dia rasa macam tak cukup. Nasihatlah ya Rasulullah. Jangan marah. Beri nasihat ya Rasulullah. Jangan marah. Ah, jangan marah sebesar-besar nasihat. Sebesar-besar nasihat. Apa perkara pun, jangan marah. Jangan marah. Sebab itu kita kadang-kadang kita dah cakap-cakap sentuh itu sentuh ni, ha, jangan marah ya. Kadang-kadang orang nak marah pun, cakap nak marah tak jadi marah. Ha? Kadang marah juga tu kau punya pasal. Ha? Kau punya ya, ha, begitu ya. Jangan marah. Jangan jangan bilang jangan marah. Jangan marah. Tak marah selamat tau. Kenapa tau? Tak marah bermakna kau boleh kontrol emosi. Kita dah 11.25. Kita dah baca hadisnya, tak apa. Nanti ingatkan sebab pertemuan akan datang. Tolong tulis apa sebab dah bos itu kita nak jelaskan tentang marah. Tawuk situ. Sampai mana muka surat 44 hadis ke 21 kita nak huraikan tentang marah. Marah maksud jangan marah ialah bukan jangan tak ada sifat marah. Bahkan marah perlu ada. Tapi yang maksud jangan marah ialah apa? Jangan sampai tak terkontrol marah. Bahkan kalau tak ada marah kena marah. Lantaran marah orang perang sabilillah. Lantaran marah orang tindak terhadap orang salah. Lantaran orang marah maka orang tunjukkan manusia kepada jalan Allah. Ya. Kalau tak ada marah langsung tak boleh. Eh, dia jadi bapa punya baik. Tak pemarah, tak tahu marah le. Anak dia naik motor dengan boyfriend, dia senyum lagi jalan baik-baik nak ya. Kemudian anak dia balik buka radio dancing dengan boyfriend dia. Ah, rehat langkah mau pakcik nak rehat, pakcik understanding. Baiknya tak tahu marah. Itu bukan baik, itu bodoh. Ha? Kalau yang patut kau marah, apa ni kau bukan-bukan tak senonoh bikin begini semua. Ha? Ah, marah. Yang patut marah, marah. Ha? Tengok benda tak gitu semua, tak tahu marah. Marah. Sebab itu dulu kiai-kiai dulu, orang alim dulu, dia punya baik. Tapi kalau dia marah, peranjat kita sekali ya. Tak macam dia kalau dah marah. Kadang-kadang benda ini kita ingatkan macam benda kecil. Pada kau kecil, tapi pada syarak besar. Sebab itu jadi marah dia pun, oi bukan main punya lagi. Ha, dia punya marah begitu. Yang patut dia marah, dia marah. Lepas dia reda, dia reda. Ha, marah. Yang maksud dengan marah, apa ialah apa? Yang maksud dengan apa? Apa jangan marah ialah apa maksudnya? Jangan marah yang tak terkontrol. Jangan marah yang tak pada tempatnya. Ha, itu maksud jangan marah. Jangan marah yang tak terkontrol dan jangan marah pada tak yang bukan tempatnya. Ha? Lagi tak sekali perlu kau tidak marah. Walaupun orang tu buat salah sekalipun. Ya, insyaAllah kita akan sambung baca kita pada pertemuan akan datang lah ya. Walau orang tu buat salah sekalipun ya. Orang tu buat salah sekalipun tapi kalau tak melanggar syarak, tak memenuhi kehendak aku, sudah. Sudah tak payah marah. Kita sebab apa tahu orang kalau tak dapat marah tu bermakna dia boleh kontrol emosi. Sebab biasanya adalah marah ni terbit daripada sifat takabur. Sifat besar diri ni. Kau kena dengar cakap aku. Kau kena buat sebagaimana arahan aku. Kau kena segera melaksanakan apa yang aku kehendaki. Tak sebagaimana kita kehendaki, marah. Takabur tak tu namanya. Lambat kau bikin, marah. Order makanan kat kedai, kat warung. Minta cakwe tiaw ya, terang ya. Nak begini, nak begini, nak begini. Tunggu lambat datang. Mari sini, kenapa lambat? Kenapa lambat? Kali datang pulaknya,
terlebih kicap sikit. Kenapa saya dah tak bilang saya tak begini, tak begini semua? Mana manager awak? Amboi. Engkau suruh orang kena segera, ya? Allah suruh engkau boleh buat bodoh pulaknya. Allah punya juru panggil, Hayya ala salah, pukul satu. Pukul tiga, baru engkau masuk sembahyang, linggang-linggang, linggang-linggang. Ada Allah Ta'ala marah tak? Kau terima juga. Kau sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tak marah, patutkan melayak, engkau marah engkau. Tuhan kasih sembahyang begini, 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 puasa begini. Kau sembahyang rosak, puasa rosak. Tuhan marah. Tuhan masih kasih rezeki engkau tak putus. Masih kasih kau punya oksigen tak putus. Tuhan masih macam-macam rahmat untuk engkau. Kau orang tak boleh silap sikit, kau nak lucutkan, kau nak komplain, kau nak gini. Engkau tak menepati Allah punya arahan, kau tidak segera dengan Allah punya arahan, pun Allah Ta'ala tak lucutkan nikmatnya untuk engkau. Kau pantang orang sikit, saya tu komplain sama bos awak, biar awak kena pecat. Kau orang lewat sikit dengan kau aja tu, sombong tak tu namanya? Jadi orang kalau marah gitu namanya sombong. 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 Jadi marah bukan begitu. Marah bukan yang bagus. Marah yang pada yang patut, patut. Orang yang tak patut gitu marah. Kalau Abi Abdillah Jufri orang tanya kendalikan anak macam mana, first thing disebut, kalau perlu pukul-pukul. Sampai begitu sekali. Begitu ya. Marah. Hak Allah sangat marah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi perang. Hak Nabi, Nabi terima saja. Begitu ya. Hak Allah Ta'ala dan marah kan betul ya. Jangan sampai tidak marah. Begitu. Nanti kita tengok macam mana taruh situ tulis, taruh mengendalikan marah. Mengendalikan marah iaitu pecahkan marah. Iaitu marah bukan ikut hawa nafsu, marah ikut syarak. Delay marah, lambatkan marah dan kadang-kadang memaafkan saja. Itu caranya ya, delay marah. Delay marah tu nanti kita akan bincang lagi ya. Kita akan bincang insyaAllah. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita ya. Meredai pada kita insyaAllah. Mudah-mudahan sakit ini, wabak ini akan terus reda dan kita selamat ya. Jangan lupa apa kami cakap tadi pada awal-awal tadi, pakai niqab. Tak pakai niqab, pergi seksyen berapa ni, Shalom ke KL ni? Ni KL ke Shalom? Selangor ya. Pergi Shalom seksyen 7, dia banyak jual baju jubah gini. Tutup ni pun ada, tak tahu sini ada ke tidak. Apa beli tutup, dah terlanjur tutup muka pun. Pakai yang wajib tu, wajib ya. Kalau kita mazhab Syafi'i ya, pakai, dapat pahala pun dapat pahala, dapat experience pun dapat experience. Lepas COVID kau nak buka balik, buka lah. Jangan buka, jangan buka, jangan buka. Dulu saya tak ada janggut tau. Dulu jarang tau orang-orang ada janggut. Kiai-kiai pun tak ada janggut tau ya. Kan jarang kan. Rasanya aku tak ada janggut lah, sunah-sunah lain tu boleh bikin lah. Janggut tau salah tak. Dari takdir Allah Ta'ala jatuh, luka, berjahit kat sini, berapa jauh, berapa jahitan, tak boleh cukur berminggu-minggu. Ada dari tempat saya kena pelihara janggut. Tengok cermin, tak juga teruk. Tak sampai tengok, alamak, jadi macam orang hutan ke apa kan. Tak ada pun, salah, tak lama tu saya pelihara juga. Dah clear itu semua, dah bersihkan, tak apa, dah pun nak pelihara. Tuhan kasih trial. Ini trial lah, Allah Ta'ala kasih trial. Cuba Allah nak upgradekan kita, masalah kasih pun tidak pun dah tutup muka juga, pun dah tutup muka juga. Kau jangan ingat, Ana belum sedia. Ini kau dah sedia, takkan kau pakai mask kau dah sedia, takkan pakai nikab tak sedia. Dan itu ada hubung kait dengan hukum. Jangan tak mau terai, minta maaf ya kan kita cakap tadi. Apa yang awak dah terai? Miniskirt pun ada yang dah terai tau. Miniskirt pun ada dah terai tahun 80-an, miniskirt tak pakai tudung. Pakai baju blouse bukan main lagi. Rambut gulung-gulung, fada poset. Sekarang nak pakai nikab. Biasalah, tak biasa. InsyaAllah semua salihah. InsyaAllah semua salihah. Semua akan terai insyaAllah. Ya, akan terai insyaAllah. Jangan bimbang. Kalau orang kawan-kawan kadang-kadang ada kepo kan. Awak dah macam perempuan agak pula. Covid. Bilang Covid aja sudah. Covid sudah. Kadang-kadang kawan kita pakai serban. Kita galakkan pakai serban. Dia pakai serban. Jumpa pula member dia. Orang PKP-PKP kau dapat pula pergi haji ya. Perli kan orang pakai serban pergi haji. Pakai serban tak mestinya pergi haji. Kadang-kadang kawan kita pakai serban orang perli. Orang PKP kau pula dapat pergi haji ya. Bila kau pergi haji? Allah, disindir-sindir. Peduli kan kau nak pahala kau pakai. Kau nak pahala kau pakai. Allahu'alam.
ingat ada satu cerita tau. Ada satu orang ni dia tidak pemarah, kata orangnya baik, terima aja orang buat apa sabar, tak pemarah. Ada satu orang dengar, dia ke aku nak test. Dia jemput saudara, nanti malam pas isyak kali tu datang rumah saya ya, jemput makan. Boleh boleh insya-Allah, orang undang ni datanglah. Dekat pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dekat pintu ya, ada apa? Ada apa? Tuan undang saya. Tak ada. Ada. Orang datang susah payah. Tak ada. Baliklah. Agaknya aku salah dengar agaknya. Salah dengar. Esok jumpa lagi. Ah saudara jangan lupa ya, malam ni datang rumah saya ya. Agaknya malam ni lah, bukan malam semalam. Datang lagi rumah dia. Assalamualaikum, buka pintu. Ada apa? Ni ada apa lagi? Hah? Orang dua kali datang dia mesti ditolak mentah-mentah gitu. Oh ya, okey saya salah lah, minta maaf, saya balik ya. Tak marah, tak apa semua. Besok jumpa lagi, saudara malam ni datang rumah saya ya. Huh? InsyaAllah, insyaAllah datang. Setiap kali dia pelawa, setiap kali dia penyerahkan tu macam pertama kali dia undang. Datang kali ketiga, ada apa? Oh minta maaf lah, saya silap lagi tuan ya, minta maaf, saya balik ya. Ah yalah, dengan nak balik, nanti saudara minta maaf lah banyak-banyak, saya minta maaf, memang saya undang awak, tiga-tiga kali saya undang awak. Ha? Huh? Memang tiga kali. Dan tiga-tiga kali saya berdosa dengan awak. Saya bukan apa. Saya cuma nak tengok kilaunya permata. Tulen ataupun tidak. Sebab saya kata ni permata ni permata berharga. Tapi saya nak tengoklah kilatnya ni macam mana pancarannya. Malam ini tak syak lagi lah tuan sebagaimana kami dengar. Rupanya lebih hebat lagi daripada apa kami dengar. Dan suka saya minta maaf banyak-banyak. Dia nak test dia tengok orang ni macam mana. Dan dia tunjukkan tiga kali. Kalau kita setengah kali aja kita dah marah kan. Tak ingin aku, mungkin aku nak lapor sangat nak makan makanan dia ke apa kan ya. Ha, ini, apa tiga kali, dia tak marah, tiap-tiap kali datang, dia yang minta maaf, dia silap apa semua. Allah, begitu, test ya undian. Jangan kita test kawan kita lah, besok tak payah test. Ha, gitu ya. Malam di Sarawak, jumpa lagi ya.